Salam Bukit Gibeon. Kalau Tuhan masih kasih nafas hidup, itu berarti cerita hidupmu belum selesai. Seburuk apapun keadaanmu, Tuhan masih punya rencana untuk hidupmu. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang belum kamu selesaikan. Kamu mungkin berpikir, bagaimana mungkin manusia mengerjakan pekerjaan Tuhan? Dia sendiri yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu aku pergi kepada Bapa." Selama ini mungkin kita selalu berdoa, meminta, selalu memohon untuk menerima. Tetapi apakah kita sudah melakukan kehendaknya? Kehendaknya adalah kita harus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dilakukan oleh Sang Mesias. Ayo, kami bersedia membimbingmu untuk mengetahui apa saja pekerjaan-pekerjaan Elohim yang tertanam dalam dirimu. Bukit Gibeon ada bersamamu, dekat denganmu, dan bersedia mendidik dan mengarahkanmu. Shalom. Lengkap sudah.